Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hilmi 007. Oke teman-teman, kali ini saya sedikit refreshing teman-teman ya. Habis bekerja dengan keras seperti yang ada di video saya sebelumnya, kali ini saya akan belanja-belanja. Oke. Belanjaan kita kali ini saya beli online ya teman-teman. Ini isinya adalah alat cukur ya, alat cukur, mesin cukur. Saya beli online harganya sekitar 80.000. Cuman di sini sebenarnya di beberapa toko online lain harganya bisa sampai cuman 65.000, teman-teman. Nah, kebetulan saya cari, kenapa saya cari yang 80.000? Karena memang cari yang lokasi tempatnya dekat dengan tempat saya atau wilayahnya dekat, jadi pengiriman akan lebih memakan waktu, tidak memakan waktu gitu. Nah, di sini saya beli dari Batik Shop ini teman-teman, Batik Shop, pengiriman dari Surabaya menuju Blitar, tempat tinggal saya. Oke, nggak usah bertele-tele, langsung saja kita buka teman-teman. Bagaimana penampakan yang ada di dalam? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sambil ngobrol teman-teman, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tara, belum kelihatan ya. Wow, rapet banget ini teman-teman. Ini saya menggunakan jasa kurir Si Cepat teman-teman. Ternyata benar teman-teman, kali ini pengiriman Si Cepat sangat cepat sekali. Dari Surabaya menuju Blitar itu hanya saya pesan kemarin, hari ini udah datang teman-teman. Cepat banget ini teman-teman. Biayanya hanya 14.000. Kebetulan saya dapat dari Bukalapak, saya dapat apa namanya, dapat bonus ya, dapat gratis ongkir, bonus diskonan potongan ongkir. Jadi yang dari 14.000 saya dapat diskonan ongkir sebesar 10.000, jadi ongkirnya cuma 4.000. alhamdulillah sangat cepat sekali. Tara, Happy King HK900 Pro Clipper. Kalau kita lihat, oke, tampilannya lumayan bagus, harga murah meriah, tapi mudah-mudahan ini nanti bagus. Saya lihat juga di browsing-browsing bagaimana kelebihan dan kekurangannya, nanti kita review teman-teman. Mudah-mudahan video sederhana ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman yang belum subscribe video saya, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan apa yang ingin saya bagikan buat teman-teman. Tentunya insya Allah bermanfaat. Selain usaha yang saya bagikan, juga unboxing seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman gak usah beli dulu teman-teman, cukup lihat dari video saya teman-teman. Kalau cocok baru beli gitu. Biar saya yang coba-coba teman-teman, belanja-belanja. Pertama saya buka, saya mendapatkan yang namanya perlengkapannya. Seperti apa? Kita buka. Tara, alhamdulillah dapat gunting teman-teman. Sangat tipis sekali, tapi kayaknya mampu buat motong ya. Motong rambut mampu. Lumayan teman-teman. Tajam juga. Zaman sekarang gunting itu tajam-tajam. Kalau zaman dulu enggak tajam. Kemudian dapat sepatunya teman-teman. Ini buat ukuran, cuman kalau kita lihat dari bentuknya lumayan. Dapatnya cuman 3 ukuran teman-teman. Cuman dapat 3 ukuran, yaitu ukuran 2 mili, 4 mili dan 7 mili.
tidak dapat lagi teman-teman. Terus untuk konstruksinya atau bahannya sangat-sangat plastik, benar-benar plastik. Memang ini terbuat dari plastik, agak kasar sedikit cetakannya. Ini kalau anak kecil agak belerin juga nih ya, apa agak tajam dikit ya, tapi saya rasa dengan harga segitu udah cukup menyenangkan bagi saya. Oke, langsung ini yang kita tunggu tuh. Jadi nggak ada dosnya ya teman-teman, langsung dapat ini, nggak ada dos tempat khusus seperti biasanya kita beli itu. Ini cara, sebelum kita buka kita lihat dulu ini, kita dapat buku ajaib. Buku ajaib seperti apa buku ajaib ini? Nah, ini cara potong rambut. Oke, okay. Bahasa Inggris semua. Bagi teman-teman yang paham boleh diterjemahkan, kalau saya nggak paham kita buang. Ini yang kita tunggu-tunggu. Tara, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, modelnya Happy King, saklarnya seperti ini. Jadi kalau rusak bisa kita ganti sendiri. Ini tipe HK 900, 220 volt, 50 Hz, 10 watt. Terus ini dapat sepatu lagi, cuman ini sepatunya sepatu untuk pelindung teman-teman, sepatu untuk pelindung. Berarti kita dapat 1, 2, 3, 4 sepatu, dan yang satunya hanya berguna untuk menyimpan supaya enggak rusak terbentur-bentur waktu kita simpan. Kita tinggalkan ini dulu. Oke, kemudian ada pengatur seperti biasa. Kebanyakan ini agak kasar juga ini teman-teman, tapi belum kita coba keahliannya seperti apa, saya enggak mau terlalu banyak bicara. Ini juga kita mendapatkan minyak kayu putih, maaf, ini minyak apa ini, pelumas teman-teman. Nah, ini bisa pakai, sebenarnya pakai pelumas apa aja bisa sih, enggak apa-apa. Dapat kabel juga ini teman-teman, dan juga centelannya teman-teman. Jadi kalau kita selesaikan, kita centelkan seperti ini. Untuk bodinya beratnya lumayan, enggak terlalu berat, cuman kita lihat aja performanya teman-teman. Ya, ini oke, langsung aja teman-teman, kita cekidot, kita tes. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan colokannya teman-teman, langsung kita coba teman-teman. Kita buka teman-teman, kita colokkan di sini, mudah-mudahan beli pertama ini lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengeran apa tidak teman-teman? Enggak apa-apa. Oke, langsung saja kita coba teman-teman untuk mengerok jenggot saya mungkin teman-teman ya. Oke, kita ini dapat ini teman-teman. Nah, dapat pembersih. Nah, alhamdulillah dapat sapu kecil teman-teman. Ini pelumas ini kita berikan sedikit teman-teman. Apakah benar-benar sangat mantap, kita beri sedikit pelumas teman-teman, supaya ini kan belum ada, supaya bener performanya bener-bener bisa kita rasakan teman-teman. Oke, sedikit saja teman-teman supaya tidak terlalu belepotan nanti waktu digunakan untuk cukur rambut. Lumayan agak suaranya agak nggak begitu kedengeran kalau udah dikasih minyak teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba teman-teman, kita praktekkan. Oke teman-teman, udah siap. Nah sekarang kita coba dulu. Sebelumnya harus kita tata dulu teman-teman.
Oke, udah rapi. Kita coba jingle. Oke, bagus teman-teman. Langsung lancar teman-teman ini. Langsung kepotong semua ini teman. Ini juga udah. Oke, kita habisin aja teman-teman ini. Saya bikin konten ini, saya korbankan jenggot saya yang cukup indah ini teman-teman. Lumayan bersih teman-teman, udah cukup lah untuk lumayan. Oke, teman-teman, cukup luar biasa sekali teman-teman ini hasilnya. Kita langsung coba aja teman-teman untuk udah jadi teman-teman. Ini ada. Teman-teman udah rapi teman-teman, ini juga udah bersih lumayan, tapi nggak bisa seperti dikerok gitu ya, tapi udah lumayan bagus. Ini intinya udah tipis, tinggal kerokannya nggak terlalu berat dikit. Yang ini udah kepotong, intinya ini aman. Baik pemirsa, sudah saya coba, saya obok-obok, saya bahkan saya korbankan jenggot kesayangan saya termasuk rambut saya ini. Saya potong sendiri karena memang nggak ada yang bantu motong teman-teman, karena ini memang pemakaian untuk pemakaian pribadi teman-teman. Jadi di sekarang kesimpulannya teman-teman, secara harga sesuailah untuk kualitas teman-teman ya. Jadi ini barangnya tajam juga, sama aja kayaknya dengan yang biasanya. Bunyinya ya seperti itu, sudah didengarkan bareng-bareng tadi. Kemudian untuk barangnya ini agak kasar sedikit ya, tadi waktu motong agak sakit sedikit karena memang bagian-bagian kecilnya ini ya tidak begitu dibersihkan kayaknya, jadi agak tajam gitu ya teman-teman. Jadi mungkin untuk pemakaian yang kesekian kali ini udah menjadi halus, tapi korbannya pasti banyak juga. Ini bagus, tutupnya bagus, ini berfungsi untuk membersihkan, guntingnya juga tajam, ini juga berfungsi. Nah ini yang agak tadi saya pakai agak kasar sedikit ya, karena memang kertas apa sisirnya ini agak kasar, ini permukaannya ya, ini bagian-bagian hasil cetakannya nggak dibersihkan sama pabriknya. Tapi secara keseluruhan alat potong ini teman-teman, nggak jadi masalah.
tapi belum tahu kalau nanti digunakan untuk bekerja teman-teman, karena harus bekerja. Semisal digunakan untuk tukang cukur, harus bekerja kurang lebih bisa 8 jam tanpa henti teman-teman ini. Jadi saran saya kalau untuk bekerja mungkin harus punya beberapa cadangan kalau pengen murah meriah, karena ini modalnya untuk beli ini aja hanya 80.000 teman-teman. Ada yang di toko online yang lain ada yang 65.000, tapi karena saya pertimbangan jarak, otomatis saya beli yang mahal sedikit tapi jaraknya pendek, cepat saya dapatkan, juga cepat menikmati, juga ongkirnya murah. Kemudian oke, secara keseluruhan harganya oke, kualitasnya cocok dengan harganya. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Silakan komen di bawah teman-teman. Ada yang pernah pakai ini atau merek yang lain? Mungkin itu saja teman-teman video dari saya teman-teman. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bisa untuk uji coba. Jadi teman-teman gak usah beli dulu teman-teman. Tonton aja di video saya ini, sudah ada reviewnya. Jadi teman-teman gak usah keluar duit dulu. Ada reviewnya, nanti teman-teman bisa bagaimana percobaan yang sudah saya terapkan, teman-teman yang memutuskan beli atau tidak. Itu saja video saya dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan tetap semangat.